بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد sambung kitab kita menuntut muka surat 29 bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dikatakan berkata Abu Hanifah bagi Abi Yusuf rahimahumallahu ta'ala. Abu Hanifah berkata bagi Abi Yusuf, apa dia kata? Adalah engkau bodoh yang mengeluar akan dikau daripada oleh berkekalan atas membaca-membaca. Abu Hanifah kata kepada Abi Yusuf, engkau bodoh. Mengeluar maksudnya tak istiqomah, tak berkekalan. Akan dikau daripada oleh berkekalan atas membaca. Maksudnya tak baca ataupun baca sekejap panjang masa nya adalah tak baca. Ini berkaitan dengan tutup ilmu. Bodohlah kalau tak baca, bodoh. Itu kata Abu Hanifah bagi Abi Yusuf rahimahullah. Lagi apa dia kata? Dan jauh olehmu akan diri kamu daripada bersifat dengan segan dan permalas. Jauh juga dikatakan tinggal. Tinggal olehmu akan diri kamu daripada bersifat dengan segan dan permalas. Ini penyakit yang payah ada ubat. Penyakit payah ada ubat. Segan dan permalas. Dia lebih dahsyat daripada COVID lagi ni. COVID habis-habis mati. COVID lah. Mati tu. Segan malas pun mati kak. Zohirnya hidup, hakikatnya mati. Ada juga setengah aku dia kata apa, tak ada ubat tu. Segan malas yang tak ada ubat. Habis cerita lah, bahasa kita ni habis cerita lah, segan malas. Kerana segan malas ini berkait dengan jemu. Penyakit paling bahaya sekali bagi penuntut-penuntut ilmu adalah jemu. Sebelum jemu, dia segan. Dia malas. Tu dia mula tu, dia mula nak jemu. Segan, malas. Kalau berkekalan segan dan malas, jemu lah jawabannya. Cemui, bahasa kita cemui. Baik, kerana bahawasanya segan permalas itu celaka bercendeng dan penyakit yang besar. Oh, tu penyakit besar. Celaka bercendeng. Itu berdempek dengan sifat malas. Cendeng. Dempek. Celaka ni boleh celaka. Jauh pada rahmat Tuhan. Habis. Akal dia tak setuju dah dengan apa yang baik. Kerana ia mengikut akan hawa nafsunya. Dia seronok duduk cara dia. Dia jadi tak mau dah. Benda-benda hak baik tu dia tak mau. Itu kata Abu Hanifah bagi Abi Yusuf rahimahumallah. Ini orang panggil di atas pesanannya. Berkata Syekh Abu Nasr Sagharul Ansari,
pada syairnya. Dalam itu tak ada lah perkataan pada syairnya, tetapi perkataannya adalah perkataan syair. Dalam kurungan, dia buat kurungan syair itu. Hai nafsu, hai nafsu, jangan engkau lambat daripada beramal. Jangan bertangguh. Benda yang baik ni cepatkan. Jangan engkau lambat daripada beramal pada kebajikan dan adil. Daripada berbuat kebajikan, daripada buat perkara yang adil ni, perkara yang betul. Akal yang jilah, dia boleh suluh. Perkara itu betul ke, tak betul ke, baik ke, tak baik ke. Ini orang punya akal yang jilah. Dan ihsan, ini berbuat baik pada tempohan. Pada tempohan maksudnya jangan bertangguh pada tempohan. Tempohan. Jangan tangguh, umur kita pun dah ada tempoh dia. Cukup ajal, cukup masa, ajal datang menjemput. Duk tangguh nanti ya, nanti tahun depan lah, tak ada siapa tahun depan, habis. Jalan dulu. Ha tu. Hai nafsu, hai nafsu. Nafsu ni diri ya. Jangan kau lambat daripada beramal terus. Baik, dan tiap-tiap yang mempunyai amal pada kebajikan bergemarnya. Tiap-tiap kul sekalian. Ha tu tiap-tiap yang mempunyai amal kebajikan, yang dikatakan kebajikan sesuatu yang memberi manfaat akhirat, bergemarkan. Maksudnya hendaklah engkau gemarkan, hendaklah engkau rajinkan, hendaklah engkau segerakan. Lagi pula bertambah gemar sekiranya engkau memperbuat apa-apa kebajikan. Ini kui gemar, kui gemar. Kalau kita tangguh, ini kui malap. Kui malap. Ketentuan sini adalah menuntut ilmu, kebajikan untuk ilmu, kebajikan lah. Kita duduk tangguh, kolu lah, kolu, 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 orang mengaji habis lah. Tengok, tengok kitab, lho, aku tinggal setengah daripada kitab. Itu pada masalah bertangguh lah. jaga. Ada tak pernah kita bertangguh pada menuntut ilmu? Tengok baliklah. Kitab-kitab kita mengaji tu ada bertampung. Selok-selok bertampung. Selok-selok bertampung. Itu sebab kita bertangguh. Tu. Baik, dan pada bala dan cendeng yang oleh tiap-tiap yang mempunyai segarnya. Bala. Bala-bala ni bersamaan makna dengan celaka lah. Celaka tu bala, jauh pada rahmat Tuhan. Bala dan cendeng yang ni berdempek dengan sesuatu yang tidak memberi manfaat akhirat, yang oleh tiap-tiap yang mempunyai segarnya. Segar lah nak buat kebajikan je segan. Itu bagi orang yang jauh pada rahmat Tuhan. Umi bala. Kalau kita tengok pada ghalibnya, ghalib, ghalib orang yang malas, ghalib orang yang segan, apa yang dia suka? Dia ada lawan dia. Segan, malas. Segan, malas. Tapi ada yang dia suka, apa yang dia suka? Itu maklum tu, boleh jawab sendiri tu. Seganlah menuntut ilmu, kita tentu pada menuntut ilmu. Malas menuntut ilmu, bertangguh pada menuntut ilmu, itu mesti ada sesuatu yang dia suka. Dia suka apa? Suka bantal. Suka bantal. Suka sembang. Suka memperbuat sesuatu yang lara, yang tidak memberi faedah dunia ataupun akhirat. Itu dia suka. Itu suluh balik pada diri. Aku ni orang yang gemar ataupun orang yang malas. Tengoklah tu. Begitu.
Baik, maksudnya, maksud bagi syair Syekh Abu Nasrul Saghar, maksudnya ayuhai diriku, ayuhai diriku. Dia pesan bagi diri dia. Kita boleh ambil iktibar apa ia pesan bagi dirinya, bagi diri kita. Ayuhai diriku, ayuhai diriku, jangan engkau lambat dan segan daripada beramal dengan amalan yang bangsa agama, yang pada kebajikan dan adil, yakni yang adil betul dengan aturan-aturannya, betul dengan aturan-aturan. Kat mana dulu? Kalau bab menuntut ilmu nak kena mengaji kat mana dulu? Jangan langkau. Mengaji hak tinggi-tinggi yo. Lalah penin. Mengaji pada bawah. Satu, satu, satu. Tulus zaman, panjang masa. Biar panjang masa. Itu mengikut aturan tu. Tulus zaman salah satu daripadanya. Panjang masa berkekalan, cukup belanja. Ambil panjang masa. Cukup belanja, semua orang cukup belanja lah ni. Cukup belanja belakang. Makan tak berhenti, belanja tak cukup weh. Oh tu. Itu pada menuntut ilmu ikut aturan yang adil, yang betul. Hak mana dulu? Dan berbuat baik di dalam lemah lembut. Dan berbuat baik di dalam lemah lembut dan berhalus. Yang ini cermat. Ataupun halusi. Pada menuntut ilmu, ketentuannya di sini berhalus. Yang ini berhalus, halusi. Ha, mengaji. Tak faham mengaji lagi. Faham dah, tapi orang banyak mengaji lagi. Berhalus itu. Mutala'ah. Muzakarah. Bertanya sesuatu yang kesamaran supaya hilang syak. Supaya hilang syak. Ni masih lagi ada perkataan kut noh, kut. Boleh kut. Boleh kut. Boleh kut, tak boleh kut. Duk ada kut lagi. Bagi orang yang berhalus pada ilmunya tak ada kut dah. Baik, dan berhemat. Berhemat ni berhemoh lah. Berhemat. Berhemat ni perkataan Melayu. Berhemoh perkataan Arab kan. Hemoh. Yang ni bersemangat. Agar semangat. Sesuatu yang berkebajikan. Taklah bersemangat. Taklah berhalus. Kerana bahawasanya lembut. Dan berhalus itu lunas yang besar pada sekalian perkara-perkara. Maksudnya terhasil. Lembut, lembut ni makna apa? Seperti mana dua minggu yang sudah. Dia ada perkataan lemah lembut kan? Perkara-perkara yang kita hendak hasilkan itu didahulukan dengan berlemah lembut. Perlahan-perlahan. Sikit-sikit. Di atas berkekalan. Itu mungkin lemah lembut dan berhalus. Itu lunas yang besar pada sekalian perkara-perkara. Seperti terdahulu sebutnya. Ada itu. Seperti terdahulu sebutnya. Kena pelan-pelan. Sikit-sikit. Ni duk kira. Ya. Ni aku mengaji dah ni. Malah mengaji. Mengaji pergi lah. Ya. Berhalus. Tu pelahan-pelahan. Biar berkekalan. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Ni nak mengaji banyak terus ni. Banyak terus. Nak mengaji bab daurah. Daurah aku pergi lah. Tak daurah malah pergi. Lambat. Lambat nak khatam. Kata. Lambat khatam. Tentang daurah pun dia lena. Tu. Dia tinggal berceranggah. Tinggal. Tangan ni tampung. Nantu, tampung. Jadi rugi balik. Baik. Mana lagi? Baik, dan tiap-tiap yang mempunyai amalan-amalan. Tiap-tiap yang mempunyai amalan-amalan
yang kebajikan itu digemari akan umpama kebajikannya, maksudnya dapat pahala. Dapat pahala. Gemar tak sesuatu yang kita buat itu kebajikan ni dapat pahala? Gemar tak gemar? Gemar lah. Ini orang panggil tiap-tiap yang mempunyai amalan-amalan yang kebajikan, dia bertambah gemar. Kerana sesuatu anugerah pada Tuhan, orang yang melakukan kebajikan itu adalah pahala. Pahala akhirat ni. Itu sebab berkata Imam Ghazali ni. Lalu kita sebut kan, buat sesuatu kerana nak pahala, baik. Buat sesuatu kerana nak syurga, baik. Buat sesuatu ikhlas kerana Allah, baik. Semua baik belaka. Amal lah tu. Dan dibuat teladan akan dia, akan amalan-amalan yang kebajikan, padanya pada kebajikan. Dhamir. Buat teladan lah. Sesuatu yang kita buat sebagai teladan di atas jalan kebajikan. Dan ditiru akan dia, akan amalan yang kebajikan. Ditiru. Bukan kita nak orang tiru dah. Orang tengok kita di atas sifat yang melakukan kebajikan, orang pun suka, orang pun buat. Maka bertambahlah manusia yang melakukan kebajikan. Tunggu, ditiru. Orang turut. Baik, dan tiap-tiap yang mempunyai segan dan permalah. Malah. Segan. Itu tenggelam ia di dalam bala dan celaka, bercendeng pada dunia dan akhirat. Apa maksud? Segan dan permalas itu tenggelam ia di dalam bala. Pasal kita tenggelam-tenggelam ni hanyutlah. Hanyut oleh keinginan hawa nafsu. Sonok sesuatu yang tidak memberi faedah akhirat. Sonok yang tu. Tenggelam dah tu. Bala dan celaka bercendeng pada dunia dan akhirat. Duk kira dunia saja. Akhirat nak juga. Tapi malah. Celaka tak? Malah nak buat kebajikan. Ketentuan ni malah nak menuntut ilmu. Tu. Tu bala tu. Tahu menuntut ilmu itu bagus. Tahu menuntut ilmu itu menyelesaikan segala masalah agama. Tapi malah ada-ada. Bukan tak tahu. Itu maksud bercendeng yang pada dunia dan akhirat. Maka kerugian ia pada keduanya, dunia dan akhirat. Dua-dua rugi. Dunia dia kira dunia. Akhirat nak tapi jadi malah. Tak mahu buat. Bertangguh lagi. Tak berasa kan umur kita ini ada tempohnya. Bukan nak hidup kekal buat selama-lama. Dia ada tempoh. Bila tak tahu. Itu rahsia Tuhan. Lepas tu jangan jadi manusia yang rugi. Dunia pun rugi. Akhirat pun rugi. Kadang-kadang ada kat kita ni. Ada kat kita ni. Dia Khalid. Khalid hanyut tu. Baik, berkata muallif. Muallif tuan mengarang kitab ni, yang ni Muhammad Syafi'i bin Abdullah. Ada pun kita asal Arab tu Syekh Zarnuji kan. Berkata muallif. Saya baca muallaf pula. Baca muallaf. Muallaf. Muallaf orang untuk Islam. Ni muallif tuan mengarang. Kami mengaji lu kami buh barih lu ni. Buh barih. Tok Ru kata mu'alif, mabuh mu'alif. Takut baca mu'alaf. Apa dia kata? Sesungguhnya bersetuju bagiku. Aku setuju, aku suka. Pada mensyairkan pada ini makna. Iaitu makna syair. Dia balik bahasa daripada perkataan Arab. Pada Jawi. Iaitu pada mensyairkan pada ini makna, iaitu tinggal olehmu hai diriku akan segan dan lambatnya. Segan dan lambatnya. Lambat ni duk tangguh. Duk tangguh. Oh, tinggal. Sesuatu yang kita nak tangguh ni, tinggalnya duk tangguh. Segerakan.
cepat bertindak. Ha, tu. Fikir baik. Fikir punya fikir, sampai bila aku nak duduk dalam keadaan segan? Sampai bila aku nak duduk dalam keadaan malas? Sampai bila? sebab duk tangguh ni. Nanti dulu sampai bila ni? Kalau kita suluh, kita boleh, oi, setahun dah, oi, dua tahun dah, oi, tiga tahun dah, oi, sepuluh tahun dah. Oh, sebab bertangguh tak sedap. Benda hak bertangguh ni bukan sedap. Tak berasa lama. Masa macam tadi, padahal dah sepuluh tahun dah. Bahaya ni, abad bertangguh. Bertangguh nak melakukan suatu kebajikan ni cukup bahaya. Asalnya daripada malas dan segan. Ha, tu dia pesan bagi diri dia. Tinggal olehmu, hai diriku, akan segan dan lambatnya. Dan jika tidak, tinggal akan segan dan lambat. Tak mau tinggal, duduk dalam keadaan segan, duduk dalam keadaan lambat, bertangguh lagi untuk melakukan kebajikan, maka diam kamu dan tetap pada mempunyai kehinaan. Duduk begitu, tak berubah. Maka diam kamu dan tetap pada mempunyai kehinaan. Tak berubah, duduk begitu. Tak naik martabat langsung ni. Baik, kerana tiada aku lihat. Walih kata apa? Kerana tiada aku lihat akan yang segan itu berhabuan akan habuannya. Maksudnya tak penuh lagi aku tengok orang yang segan, orang yang malah, orang yang duduk tangguh ni ada habuan. Maksudnya berhasil sesuatu yang baik. Tak ada. Semuanya tak berhasil. Maksudnya dia tak pernah tengok. Dia tak pernah jumpa orang segan. Pernah tak kita jumpa orang segan ni, oi, berjaya dia. Dia ni memang malas sungguh kan, tapi berjaya dia. Tak ada. Ini orang bilang sesuatu yang golib. Golibnya begitu. Hak Tuhan nak bagi, itu hak lain. Malah-malah-malah-malah, puk. Rajin alim terus. Hak tu Tuhan bagi tau. Tapi hak golibnya, orang yang malas segan begitu lah. Tidak ada hasilnya. Kalau perkataan hak yang mudah tersebut, tidak berhasil sesuatu kebaikan, secara berhasil sesuatu kebajikan bagi orang yang malah, tak berhasil. Tanam pokok, baja tak bubuh, ayak tak jeruh. Elok dah pokok, boleh mati pokok. Ha, tu. Ngaji dah, ngaji. Telaah pun tak. Baca pun tak. Apa pun tak mengaji, balik tutup buah dalam lemari. Kadang ada juga kita yang tu. Itu kita buat bandingan supaya kita nampak. Ada lah kita ni malah. Habis. Itu dia kata, maka diam kamu dan tetap pada mempunyai kehinaan. Baik, kerana tiada aku lihat akan segan itu berhabuan akan habuannya. Yang lain daripada sesal. Sesal lah. Yang ada pada dirinya itu hanya sesal kesudahannya. Sesal dia. Fikir-fikir, oh, aku dah umur sekian-sekian dah. Kalaulah aku pulun hak dulu sampai lah, hebat aku. Kalau pulun lah. Kalau aku tak segan, kalau aku tak malah dulu ni, hebat aku ni. Aku pun boleh jadi sepuluh orang hak hebat lah. Tapi apa nak buat lah. Mata sudah kabur. Habislah, akal sudah tumpul. Sesal. Ini kodar umur kita lah ni. Kodar yang dapat, ha, ambil. Jangan kita tinggal. Yang lain daripada sesal lah tu, sesal. Dan keputusan sekalian cita-citanya. Sesal dan keputusan sekalian cita-citanya.
Maksudnya apa? Maksud tiada berkeputusan, terbuang begitu saja. Ada cita-cita tetapi oleh kerana segan malah, tiada keputusan. Hanya yang tinggal hanya cita-cita. Cita-cita tapi tidak hasil apa yang ia cita-cita. Kerana segan, malas. Ha, tu. Habis. Habis syair dia. Bagi mu'alif. Baik, maksudnya terang tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi. Terang, syair dia terang. Pun kita syarah sikit-sikit kan, maka bertambah terang. Dikatakan pula, dikatakan pula suatu syair, beberapa banyak daripada malu dan beberapa lemah dan beberapa menyesalnya. Oh, apa pula dia nak cerita ni? Beberapa banyak daripada malu. Mak malu, lalu kita dah sebut malu dalam hadis Bukhari kan. Al-haya'u minal iman, al-haya'u minas syaitan. Pendek ya hadis dia. Pendek-pendek itu kita ingat lah. Panjang tak larat juga. Al-haya'u minal iman, al-haya'u minas syaitan. Malu setengah daripada iman, malu setengah daripada syaitan. Malu nak buat kebajikan. Itu daripada apa tu? Pada syaitan. Al-haya'u minal iman. Oh, malu nak buat maksiat. Malu nak lepas sesuatu hak bangsa kebajikan. Itu daripada iman. Rugi kalau dia lepas daripada sesuatu daripada kebajikan. Itu daripada iman tu. Oh, pulung dia. Hilang segan, hilang malah. Baik, beberapa banyak daripada malu dan beberapa lemah dan beberapa menyesalnya. Yang banyak terberanak ia bagi manusia daripada segan permalahnya. Oh tu. Terberanak. Terberanak. Oh, perkataan ini terberanak. Maksudnya banyak lah. Malah, segan. Kerana apa malah, kerana apa segan, kerana malu, kerana apa malah, kerana apa segan, kerana lemah, tidak ada semangat, kerana apa segan, kerana apa malah, itu kerana-kerana dia. Akhirnya, menyesalnya, menyesal. Itu lawan tu, kita ambil kerana tu, kita ambil perkataan segan, permalah, kerana apa? Kerana malu. Segan, malah. Lepas tu campur orang malu pula. Bertambah segan, malah. Tak ada hemah lagi. Akhirnya, menyesalnya. Baik, jauh akan diri daripada segan. Pada bicara daripada syubhatnya. Apa dia syubhat? Yang ni perkara-perkara. Perkara-perkara kesamaran pada agama. Apa dia perkara yang kesamaran pada agama? Sah ke? Tak sah. Sah ke? Batal. Wajib ke haram? Oh, dia tak boleh. Dia tak ada keputusan ni. Syubhat ni. Banyak orang kita ni. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Orang yang hilang syubhatnya, hilang kesamaran, hak boleh tetap. Dia kata boleh. Hak tak boleh tetap. Dia kata tak boleh. Hak wajib, hak wajib. Haram, haram. Sunat, sunat. Kita buat semayang pun ada syubhat lagi. Tak boleh kita nak suku-sukukan sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang sunat. Kadang beretikok kita sesuatu yang sunat itu sebagai perkara yang wajib. Contoh dia, angkat tangan takbir. Angkat tangan pada takbir. Allahu Akbar. Ada juga orang beretikok itu adalah wajib. Bagi orang yang hilang syubhat, hilang kesamaran, oh dia tahu lah itu sunatnya. Oh tu. Kiah lah kita ambil bab sembahyang. Yang lain pun orang panggil berlebih kurang lah. Untuk menghilangkan perkara-perkara syubhat. Kesamaran pada agama ni. Bab ibadat. Itu. Bab wudu. Bab taharah. Bab taharah pun ni. Kena tengok bab taharah. Basuh dengan menyapu pun dia tak faham molek lagi. Sapu lugu mana? Basuh lugu mana? Maitan hak basuh dia buat seperti hak sapu.
Itu. Sebab hak basuh ni sesuatu yang besar daripada daripada sapu. Sapu tu orang panggil sesuatu yang kecil. Perkara tempat yang sepatutnya kita sapu, tiba-tiba kita pergi basuh, tak apa. Hak ni sesuatu tempat yang patutnya kita basuh, kita pergi sapu, boleh tak boleh? Ha ni, hak tu bab taharah, bab wuduk. Itu bab syubhat tu. Jangan ada kesamaran pada agama, jangan ada kesamaran pada ibadat. Sapu basuh, balik kita fikir yang mana kena sapu, mana kena basuh. Ha tu kena wajib bab taharah. Ha, cuma di sini dia nyatakan jauh akan diri daripada segan pada bicara daripada syubhatnya. Jauh. Kena pulunglah supaya hilang syubhat. Barang yang telah engkau ketahui dan syak daripada segan permalahnya. Apa maksud? Yang ini dengan sebab malah dan segan, maka tidak yakin sesuatu perkara yang bangsa agama tak yakin. Malah segan ni, dia tak yakin sesuatu yang berkait dengan agama. Sebab apa? Sebab lekat pada dirinya itu syubhat. Dia tak yakin. Ha tu. Biar yakin. Ha, habis. Kita habiskan maksudnya. Baik, maksudnya, maksud satu syair, beberapa banyak pada manusia-manusia yang jatuh ia manusia pada kemaluan, yakni malu, kemaluan-kemaluan dan kelemahan, tak semangat. Ramai manusia tak semangat. Ramai manusia yang malu, malu untuk melakukan sesuatu yang kebajikan, malu. Dan menyesal-menyesalnya yang terjadilah sekaliannya. Sekalian menyesalnya itu daripada segan dan permalahnya. Sebab apa dia menyesal? Sebab dulu dia malah dan segan. Oh tu. Contohlah bab bacaan, tak reti baca Quran ni, tapi malu, umur dah tua lah. Bukan nak pergi mengaji alih batal kot. Malu, malu, mati dalam keadaan tu. Sampai bila tak boleh baca Quran? Contohlah bab Quran. Begitu juga bab-bab yang lain. Bab agama ni. Orang tutur apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Dia jawab pula, lah ni pakai apa? Waste. Dia pakai waste lah ni. Tak tanya lah. Itu loya buruk. Kan? Biasa orang guna waste. Dia bawa pergi jalan hak dulu-dulu, jalan kampung. Padam muka. Jaga. Baik, dan jauh olehmu dan takut olehmu daripada segan permalah daripada berbicara-berbicara dan halusi pada perkara-perkara yang jadi syubhah. Tu. Jangan malah. Jangan segan nak peralui perkara-perkara yang jadi syubhah. Tinggalkan hak malah. Tinggalkan yang segan. Nak pulunglah pada membicarakan dan menghalusi perkara yang jadi, menghilangkan syubhah. Tu. Kalau tak bicara, tak halusi, duduk syubhah sampai bila? Ini orang beri kesamaran pada ibadat, kesamaran pada hukum. Dan kesamaran atas kamu kerana apa-apa barang yang engkau ketahui akan dia akan barang atau syak yang hasil keduanya. Hasil keduanya. Engkau ketahui ataupun engkau syak daripada segan permalah itu tiada dibilang akan dia. Tu. Tahu kan tahu, tapi masih lagi ada syak. Barang yang kau ketahui akan dia barang satu, tahu. Atau syak yang hasil keduanya, tahu tetapi dia tak apa yakin apa yang ia ketahui, masih lagi ada syak pada dirinya. Kemudian dia kata apa? Tiada dibilang akan dia, tak diambil kira. Kalau ada syak, perkara yang syubhat,
tiada dibilang akan dia. Ha, tu. Kalau buat pun tak dapat apa. Dia kena yakin nak buat ibadat ni, dia kena yakin. Kita contoh semayang tadi, ya, semayang tu. Kalau kita etikor sesuatu yang sunat itu sunat, sah semayang. Kalau terbalik etikornya, sesuatu yang sunat, kita etikor wajib. Sengah ulama kata batas semayang. Sebab salah etikor. Salah etikor hak wajib, dia kata sunat. Sunat dia kata, dia kata wajib. Itu salah etikor. Ini duduk tengah-tengah. Wajib kalau sunat, wajib sunat. Buat juga. Sah tapi tak dapat pahala. Sah tapi tak dapat pahala. Lepas tu kena kena ambil sesuatu lah. Supaya hilang. Hilang syubhat pada hukum. Hilang syubhat pada ibadat. Supaya dapat pahala. Ha, tu. Habis. Kemudian kata, berhenti kat tu, dikatakan bermula segan dan permalas itu kerana sedikit amati-amati. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna wa butuhal arifin fahkina fid din wa bimna jitama ala salata wa nubu wa ta'ala samawat wal ardh. Walhamdulillah rabbil alamin.